besar pemain sebenarnya menyimpan tenaga mereka di untuk menghadapi separuh masa yang kedua. Itulah yang mengherankan, kenapa mereka harus menyimpan tenaga. Kerana sebagai pemain bola sepak, walaupun kita hanya tinggal 10 minit, kita harus menggunakan apa saja tenaga yang kita ada untuk menunjukkan kehebatan kita. Okey, gol kemenangan bagi T-Team ini hadir pada minit yang ke-75 menerusi sepakan penalti. Tapi sebenarnya apa yang disajikan oleh pasukan lain 12 sendiri, mungkin kerana kekurangan barisan pemain-pemain berpengalaman mereka yang tidak dapat pelepasan khidmat negara, menyebabkan mereka gagal untuk memberikan saingan seperti yang diharapkan. Wisnu Murti sendiri mengetahui bahawa sebenarnya kedudukan pasukan Lions 12 ini juga sebenarnya adalah baik untuk sekurang-kurangnya muncul sebagai penaru liga bagi tempoh sekurang-kurangnya mungkin 2 jam. Ini adalah insiden yang menyaksikan bagaimana tampanan bola yang terkena tangan kepada Farid Hamid yang akhirnya melihatkan pengadil Syed Azhar Syed Khan memberikan sebagai penalti. Ya, satu tindakan yang wajar daripada pengadil, tindakan yang betul kerana pengadil betul-betul berada di depannya dan dapat melihat dengan terang bahawa memang benar beliau menampan bola itu menggunakan tangannya di dalam kotak penalti. Okey, saya gol yang telah pun dapat dihasilkan oleh Muhammad Badul Hisham Morris pada minit yang ke-75 sudah cukup untuk memberikan kemenangan yang kedua. Dan juga sebenarnya Azlan Johar adalah jaringan yang kedua bagi pasukan T-Team selepas 5 perlawanan sepanjang saingan Liga Super musim ini. Ya, satu jaringan yang memang dinanti-nantikan kerana mereka nyata di separuh masa kedua menguasai perlawanan dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain ini. Dan apatah lagi dengan Syaril bertindak dengan baik juga bagi pasukan Lion 12,